Hello, wahai peminat The Studio Mystery. Apa khabar? Hari ini saya nak buat video cakap tentang adaptasi Museum Mystery. Katanya ini adaptasi komik yang pertama yang dibuat oleh apa ni? Drama studio lama apa ni? Studio lama ke apa ni? So ya, saya tak ingat nama studio yang adaptasi ni. Yang saya tahu ini namanya Museum Mystery. Ya, Museum Mystery. Mulanya saya ingatkan tajuk nama cerita ni ni apa ni? Museum Lembaga apa ni? Museum Misteri. Sorry, salah sebutan ke apa. Katanya ni adaptasi komik lah. Ah, tak kot. Mungkin kebetulan je kot. Kebetulan je kot. Sebab tengok betul-betul mungkin kebetulan je kot. Ini bukan adaptasi komik. Kalau tengok ni, Museum Misteri yang ni bukan tak sama pun. Yang ni bertemakan menakapan lembaga. Yang tu pula macam superhero lah Museum Misteri yang ni. Ah, memang kat Malaysia ni ada macam-macam museum yang pelik. Tak banyak lah museum yang pelik kat sini daripada Museum Lembaga kat Malaysia ni. Tak banyak pun museum kat Malaysia ni yang buka Museum Misteri. Museum filem tak nak pula mereka buat. Yang menariknya, ada Museum Lembaga yang terkenal dekat negeri mana tah yang muncul dalam cerita Museum Misteri ni. Yang ni katanya dibuat oleh studio mana tah. Ya, ni Ben Aswi dengan dorang pelakon yang saya tak terkenal sangat kot. Okey, yang saya tak kenal sangat. Ben Aswi saya kenal lah. Sebab nama dia naik sejak dia jadi watak utama dalam filem. Dalam filem tu, apa ni? 18 puas, tak poster di Kapur Pisang. So, dah rasa apa? Ben Aswi ni watak utama dalam Bekobar. Nah, cerita ni saya tak ingat lah dia watak utama ke watak sampingan. Ben Aswi ni memang terkenal lah dalam drama, filem yang lain-lain. Yang paling best sekali dalam Kapur Pisang musical, dia menyanyi. Cuba dalam cerita lagu pembuka ni, dia tak nyanyi. Kali ni orang lain yang nyanyi. Dalam cerita ni, tiga orang yang tekat lembaga. Ya. Macam hantu fighter pun saya tengok ada juga. Saya harap ini akan buah nama lain. Saya harap ini akan dibuat sequel. Sebab saya nampak masa mereka tandam tu, terus muncul, ada orang terus gali alat mereka tu. Terus ada ni. Mula-mula saya ingatkan ni macam jadi phantom. Ada manusia boleh bertukar jadi hantu. Tapi tak, saya ingatkan akan muncul ke harimau jajian sekali. Rupanya tak. Okey, itu saya cakap. Sekarang tu, jika tu, bye. Jangan lupa tinggalkan bagi komen dan bagi subscribe. Bye. Yang saya harap, ini akan dibuat cerita baru yang tajuk lain. Jangan pula letak Museum Misteri lah. Pelik pula nama kumpulan mereka ni, Museum Misteri. Okey, itu saya cakap. Sekarang tu, hingga tu. Bye.